Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. 6 pernyataan keras deklarator kami. Ngeri-ngeri sedap. Pojok1.id. Sejumlah tokoh nasional akan mendeklarasikan gerakan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami hari ini Selasa 18 Agustus. Deklarasi kami akan dilakukan di lapangan Tugu Proklamasi Jakarta mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Deklarasi kami akan dihadiri 100 tokoh diantaranya Din Samsudin, Gatot Nurmantio, Rocky Gerung, Ehsanuddin Nursi, Repli Harun, Saidi Duneno Warisman, dan sejumlah tokoh lainnya. Jelang deklarasi, sejumlah tokoh kami membuat pernyataan keras yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan masyarakat Indonesia. Pernyataan tokoh kami ngeri-ngeri sedap. Mereka secara lantang meminta agar mandat Jokowi dicabut. Tidak ada lagi namanya titik kembali dan kata menyerah dalam memperjuangkan nasib rakyat dan bangsa kita, tegas salah satu deklarator kami, Din Samsudin, melalui akun Twitternya @opinidin, Senin 17 Agustus. Din membagikan meme mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Din menyebut Gatot akan hadir dalam deklarasi kami. Bersama gerakan kami, mari hancurkan pemerintah oligarki ini. Sudah saatnya rakyat mengambil alih, kata Gatot Nurmantio dalam meme yang dibagikan Din Samsudin. Selain Gatot Nurmantio, Din Samsudin juga membagikan meme Rocky Gerung. Bersama gerakan kami, mari kita cabut mandat rezim Jokowi. Kemakmuran mutlak milik rakyat, tegas Rocky Gerung. Din mengatakan, kami akan ada bagi rakyat yang telah lama tertindas oleh rezim zalim. Keadilan hukum sulit didapatkan di negara ini. Rakyat menderita karena pemerintah hanya mementingkan kekuasaan, tegasnya. Kami ada untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari pemimpin zalim. Mari kita rebut kembali mandat rakyat, tandasnya. Berikut ini 6 pernyataan deklarator kami yang dibagikan Din Samsudin melalui akun Twitternya. Keadilan hukum sulit didapatkan di negara ini. Rakyat menderita karena pemerintah hanya mementingkan kekuasaan. Kami yang...